Halo Jon, fans dari Pratama Arhan dan juga Anjia Salsa. Dimanapun kalian berada, satu kabar terbaru nih, dimana konten eksklusif dari Tante Jija atau biasa yang dipanggil Bunda bocor dan disebarluaskan para fans setia dari Anjia dan Arhan di akun media sosial lainnya, dimana momen ini terekam saat mereka berada di rumah Arhan, yakni di Blora, Jawa Tengah. Di sana mereka asik lagi ngumpul dan Anjia Salsa tiba-tiba saya digendong Arhan di pundaknya, dan di situ Mail bilang kalau mereka akan menggelar acara resepsi pernikahan yang cukup besar, cukup meriah di Bali. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Tonton terus videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Pratama Arhan dan Anjia Salsa bakal menggelar acara resepsi pernikahan di Pulau Dewata Bali dengan pemandangan indah, pemandangan pantai yang cukup luas, cukup menawan. Mereka berdua bakalan mengundang teman dekat dan teman-teman timnas Indonesia dan klubnya ke Bali, Jon. Kemungkinan besar mereka akan menggelar resepsi setelah Pratama Arhan mengikuti atau bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia. Karena jadwal Arhan ini cukup padat dan susah sekali mendapatkan jadwal kosong. Kemungkinan besar habis Piala Asia, Pratama Arhan bakalan jadwalnya kosong. Kemungkinan besar mereka akan menggelar resepsi dan baru mereka bakalan ke Korea untuk ke klub baru dari Pratama Arhan, Jon. Gimana kalian, sudah gak sabar menunggu? Pantengin terus saja di channel ini, kami akan mengupdate. Oh, kan, Jiza nanti mau resepsi yang di Indo, maunya di Bali. Terus Eko bilang, mau semuanya pakai bikini, gitu orang-orang. Enggak, saya mau pakai hijab warna hitam. Siapa? Kamu. Yang datang. Yang datang, kata Jiza.